warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puja dan puji syukur kehadirat Allah tentunya, karena dengan izinnya kita dapat berkumpul bersama-sama menyambut tahun baru. Sekalian sore tadi telah diresmikan kantor John Lynn Group. Kegiatan ini digelar tentunya adalah wujud dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan yang berbahagia malam hari ini, ulun atas nama pribadi, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat tahun baru 2020. Semoga apa yang kita lakukan di tahun 2019 mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian apa saja yang kita lakukan di 2020, tentunya kita tetap berharap selalu dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, setuju kada kalau Bapak Gubernur kita berdendam? Anda sudah siap bergoyang? Setuju kalau saya temenin Paman Biri nyanyi ya? Makai Mama Iis. Sebentar. Kain negeri. Oh iya. Ayo, oh, wah, wah, kalau Mama Iis sudah ke belakang sana, udah dah. Udah. Nela. Bentar, bentar, bentar. Bentar. Awas baper, awas baper lo ya. Iya, iya. Goyang ya, wancur-wancur goyang. Bercanda aja. Tolong disapa dulu teman-teman Batu Licin. Selamat malam Batu Licin tercinta. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oh, di sini juga. Gini, katanya jangan gini-gini kalau cuma buat sakit hati aja ya kan. Sarang ya gitu, I love you gitu. Nela Lovers, mana suaranya? Luar biasa Batu Licin. Kita nantikan malam pergantian tahun bareng-bareng ya. Oke. Nanti pokoknya jangan kemana-mana. Nela ya, setelah pergantian tahun akan menyanyi untuk orang Batu Licin ya. Kali ini berarti Bapak Gubernur kita bersama Mama Iis ya. Silahkan.